Excavator PC200 Step 8 LC tahun 2018, paket berkapasitas 0,8 meter kubik dan juga dilengkapi dengan arm sepanjang 18 meter. Swing bearingnya masih dalam kondisi 95% seperti baru dan tidak ada kebocoran sama sekali. Halo Sobat Arta, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya, Steven Anderson. Nah guys, sekarang di belakang saya, kita kedatangan unit yang sangat spesial banget nih, yaitu Excavator PC200 Step 8 LC tahun 2018. Yang mana unit ini adalah unit Excavator Long Arm, yang mana belum pernah kita review sama sekali sebelumnya. Yaitu Excavator yang dilengkapi dengan tangan yang sangat panjang sepanjang 18 meter. Pastinya sangat menarik bukan? Nah, Excavator ini biasa digunakan untuk sektor konstruksi. Selain itu, dia biasanya digunakan untuk menggali lubang atau parit, baik itu di sungai maupun danau. Jadi tidak heran jika kalian menemukan excavator ini, biasanya dia berdiri di atas ponton di danau, agar dia bisa menggali lubang di dalam danau. Nah, excavator kelas 20 ton ini juga sudah dilengkapi dengan engine berkapasitas 6 silinder dan tenaga 148 horsepower. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan bucket berkapasitas 0,8 meter kubik dan juga dilengkapi dengan arm sepanjang 18 meter. Panjang sekali bukan? Selain itu, jika kita cek dari kondisi bushing bucket dari kondisi ini, masih 95% seperti baru dan unit ini siap kerja. Secara keseluruhan, unit excavator ini memiliki produktivitas dan engine yang sangat tinggi di kelasnya. Selain itu, jika kita cek bagian swing bearing dari unit ini, swing bearingnya masih dalam kondisi 95% seperti baru dan tidak ada kebocoran sama sekali ya guys. Nah, unit ini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris seperti lampu dan juga spion yang mana digunakan untuk safety measure pada saat pengerjaan unit ini di malam hari. Nah, selanjutnya kita cek dari bagian engine dari unit ini ya. Walaupun engine ini berkapasitas 6 silinder, unit ini diprediksi lebih hemat 7% dibandingkan seri sebelumnya dikarenakan oleh kualitas engine yang terbaru dari Komatsu dan teknologi yang lebih terperbarui. Dan selain itu, jika kita cek dari motor swing dan control valve-nya, semua masih dalam kondisi bagus dan unit ini tentunya siap kerja di lapangan ya guys. Dan by the way Sobat Arta, jika kalian tertarik dengan unit ini, baik itu unit atau unit yang lain yang ada di Arta, baik itu untuk dibeli maupun untuk disewa di area Jawa maupun Kalimantan, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja hubungi kontak person kami di nomor di bawah ini dan kunjungi website kami. Kita akan dengan sangat fast respon untuk melayani Anda. Unit ini juga sudah dilengkapi dengan 2 unit aki dengan tipe N100. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian pompa dan juga filter dari unit ini ya guys. Langsung aja kita buka. Oke, jadi unit PC200 ini juga sudah dilengkapi dengan filter udara, filter solar, dan juga hidrolik pump. Dan semua masih dalam kondisi bagus dan unit ini siap dipakai. Nah, selanjutnya kita cek bagian yang paling membuat para operator penasaran nih guys, yaitu bagian cabin dari unit Excavator PC200 ini. Yang mana unit ini saya nilai sangat nyaman ya, levernya pun sudah ergonomis dan sesuai dengan sudut tangan. Dan selain itu, kursinya sudah dilengkapi dengan kursi yang empuk dan juga built-in AC dan juga radio. Selain itu, tampilan dari controller monitornya pun lebih besar daripada seri sebelumnya, yang mana dapat mempermudah operator dalam mengemudikan unit ini. Dan juga unit ini masih dalam kondisi HM yang cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun unit ini, yaitu unit tahun 2018. Selain itu, kabinnya pun sudah dilengkapi dengan pengaman seperti kaca yang mana sudah tersertifikasi untuk keamanan operator pada saat pengerjaan. Dan juga jika kita cek dari kabin ini, dia juga sudah dilengkapi dengan safety seperti palu untuk memecahkan jika kita terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya kita cek bagian undercarriage dari unit PC200 ini ya. Ya, unit undercarriage ini kita cek dari segi track shoe, track roller, idler, sprocket, dan juga final driftnya. Semua masih dalam kondisi bagus dan ketebalannya masih bagus seperti baru ya guys. Nah Sobat Arta, setelah mengikuti keseharian saya, gimana menurut kalian tentang Excavator PC200 Step 8 LC Long Arm tahun 2018 ini? Pastinya sangat mantap bukan? Kita sudah evaluasi dari segi cabin, bucket, track link, track shoe, undercarriage, hingga cabinnya. Semua masih dalam kondisi bagus dan pastinya unit ini siap kerja. Nah, jadi Sobat Arta, jika kalian tertarik dengan unit ini, baik itu unit lain yang ada di Arta, baik itu untuk dibeli maupun disewa di area Jawa maupun Kalimantan, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja hubungi kontak person kami di nomor di bawah ini dan kunjungi website kami. Dan for information, lokasi unit kami ada di Surabaya. Nah, jadi Sobat Arta, jika kalian tertarik dengan konten seputar alat berat maupun konten ini maupun konten lainnya, jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik seputar alat berat untuk kalian semua.
Javi Alat Berat, Arta Karisma solusinya. See you and bye-bye.